10 hal yang wajib kamu ketahui sebelum usia 29 tahun. 1. Keterampilan negosiasi tingkat tinggi. Perkuat keterampilan negosiasi tingkat tinggi. Latih kemampuan untuk bernegosiasi dengan berbagai pihak, mulai dari klien hingga mitra bisnis untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. 2. Pemahaman yang mendalam tentang tren teknologi. Memiliki pemahaman yang mendalam tentang tren teknologi terkini. Terus pelajari perkembangan terbaru dalam teknologi yang relevan dengan industri atau bidang pekerjaan dan terapkan dalam strategi bisnis atau solusi produk. 3. Pengelolaan dan pengembangan tim kreatif. Fokus pada pengelolaan dan pengembangan tim kreatif. Pimpin tim untuk menghasilkan ide-ide inovatif dan kreatif dan dorong budaya kerja yang mendukung eksperimen dan pengembangan ide baru. 4. Keterlibatan dalam proyek CSR dan keberlanjutan. Terlibat dalam proyek tanggung jawab sosial perusahaan dalam kurung CSR dan keberlanjutan. Cari peluang untuk mendukung inisiatif yang berkontribusi pada lingkungan dan masyarakat menciptakan dampak positif yang berkelanjutan. 5. Pengembangan keterampilan berbicara di depan umum. Kembangkan keterampilan berbicara di depan umum. Ikuti pelatihan atau kursus untuk meningkatkan kemampuan presentasi dan komunikasi yang dapat digunakan dalam situasi konferensi, seminar, atau pertemuan eksekutif. 6. Keterlibatan dalam proyek-proyek inklusif dan diversitas. Terlibat dalam proyek-proyek inklusif dan diversitas. Aktif dalam menciptakan lingkungan kerja yang mempromosikan keberagaman dan inklusi, serta berkontribusi pada inisiatif yang mendukung kesetaraan. 7. Keterampilan manajemen waktu dan prioritasi. Peningkatan keterampilan manajemen waktu dan prioritas. Dengan bertambahnya tanggung jawab, penting untuk memiliki strategi yang efektif dalam mengatur waktu dan memprioritaskan tugas untuk menjaga produktivitas. 8. Pertimbangan pendekatan kewirausahaan. Pertimbangkan pendekatan kewirausahaan. Evaluasi peluang untuk berkontribusi pada inovasi atau menciptakan produk atau layanan baru yang dapat memperkuat posisi dalam industri atau membuka peluang bisnis baru. 9. Partisipasi dalam komunitas profesional global. Terlibat dalam komunitas profesional global. Pertahankan jaringan dan ciptakan koneksi di tingkat internasional yang dapat memberikan wawasan baru, peluang bisnis dan kolaborasi yang menguntungkan. 10. Mengembangkan keterampilan mengelola konflik dan stres. Mengembangkan keterampilan mengelola konflik dan stres. Dengan meningkatnya tingkat tanggung jawab, keterampilan ini penting untuk mempertahankan hubungan kerja yang sehat dan mengatasi tantangan yang muncul. Dengan memprioritaskan pengembangan keterampilan-keterampilan tersebut, individu dapat memasuki usia 29 tahun dengan fondasi yang kuat dalam kepemimpinan, inovasi, dan keseimbangan profesional dan pribadi.